Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kode. Kembali lagi ke channel kita, channel Y Nasir, channel yang berbisikan tentang seorang rigger atau seorang juru ikat ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga teman-teman sentiasa dilindungi oleh Allah SWT dan dijauhi segala berbahaya ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, apabila di lapangan kerja tetap utamakan keselamatan kerja dan ketenangan kerja. Ingat yang di rumah sentiasa menunggu kita ya teman-teman. Oke, tetap jangan lupa tekan tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selepas ini ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, di share sebanyak-banyaknya agar saya terinspirasi lagi membuat konten-konten yang bermanfaat seputaran seorang rigger atau seorang juru ikat di lapangan kerja ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Video kita kali ini kita akan membahas yang sudah saya tuangkan di papan tulis ini. Apabila teman-teman di luar sana yang berada di lapangan kerja ya, kebingungan atau mencari kekuatan sling atau kekuatan tali kawat baja ya, di sini saya ada tuangkan cara menghitungnya, SWL-nya, tali kawat baja ya. Apabila kita tidak tahu atau terlupa ya, ada rumusnya, saya tuangkan sedikit ini ya di belakang, sederhana agar cepat dimengerti oleh adik-adik kita yang ingin terjun ke dunia rigger ya. Oke, check it out videonya. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasan kita kali ini, membahas SWL tali kawat baja ya. Di papan tulis ini saya sudah tuangkan sedikit materinya ya, SWL tali kawat baja ya. Oke, bila pada tali kawat baja tidak diketahui SWL-nya, maka kita dapat menggunakan rumus praktis. Rumus praktis apa itu? Rule of thumb ya. Ini adalah rumus yang sering kita jumpa di mana-mana ya, teman-teman, dan sudah diakui di mana-mana ya rumus tersebut. Rumus rule of thumb. Oke. Di bawah ini saya sudah contohkan ya, contohkan sedikit cara menghitungnya ya, agar teman-teman atau adik-adik kita cepat dimengerti lah. Oke, contohnya jika diameter tali kawat baja adalah 20 mm, berapa SWL tali kawat baja tersebut? Di sini saya sudah tuangkan sedikit. Oke, rumusnya, rumus rule of thumb-nya begini ya teman-teman. SWL D2 dikali 8 mm atau 20, ini kan 20 adalah tali kawat baja tadi kita ya, 20 mm. Jadi 20 dikali 20 dikali 8 dan hasilnya adalah 3200 kilo. Jadi kekuatan tali kawat baja kita yang berdiameter 20 mm, SWL-nya adalah 3200 kilo. Jadi simple ya teman-teman cara menghitungnya. Sederhana namun berbobot atau berisi ya. Ini adalah contohnya sederhana rumus praktis rule of thumb ya, rule of thumb. Contohnya begini, SWL D2 dikali 8 atau 20 dikali 20 dikali 8 dan hasilnya 3200 kilo. Jadi kekuatan sling di 20 mm adalah 3200 kilo. Jadi harus diingat rumusnya ini teman-teman agar tidak salah ya menghitung tali kawat baja kita apabila kita tidak tahu ya atau terlupa di lapangan kerja. Oke teman-teman, simple ya, sederhana namun berisi. Oke, check it out videonya. Oke teman-teman, gimana? Cepat, berisi dan gampang dipahami. Oke, begitu ya teman-teman. Seandainya video ini bermanfaat, di share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa tekan tombol merahnya dan bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video kita selepas ini lagi. Semoga video ini bermanfaat untuk pemula-pemula yang ingin terjun ke dunia rigger dan mengingatkan kembali lagi ya, karena berbagi itu indah ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kode, mantap jiwa.